إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. Satu kelompok yang sangat berbahaya dan mengancam keutuhan sebuah negara, karena kelompok ini akan senantiasa membawa kekacauan pada setiap zamannya dan tidak bisa dihentikan sampai kiamat dibangkitkan. Kelompok ini disebut dengan Al-Khawarij atau sekarang disebut dengan ideologi terorisme. Kita akan mengenal dari sisi sejarah apa itu Khawarij, kapan munculnya, siapa pengasasnya, kemudian bagaimana perkembangannya, dan bagaimana Khawarij ini muncul dari zaman ke zaman dan kelak yang terakhir menjadi para pengikut Dajjal. Ini yang kita akan bahas. Saya minta antum tidak usah ribut, catat saja, karena nanti pembahasan ini akan banyak muncul sejarah, nama-nama orang, nama-nama tempat, dan begitu seterusnya. Jadi lisannya diam, tangannya saja yang mencatat. Ma'asyiral muslimin, santri ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan mengenal Khawarij dari sisi sejarah dulu. Sebelum saya jelaskan apa itu Khawarij, bagaimana sifat-sifatnya, dan begitu seterusnya. Pemahaman Khawarij ini ikhwan dimulai dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sejak zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam masih hidup, Khawarij ini satu-satunya kelompok sesat yang muncul di zaman Rasul. Dan hadis-hadis tentang masalah Khawarij itu lebih dari 18 hadis, semuanya sahih bicara tentang Khawarij. Karena memang ini satu-satunya kelompok yang muncul di zaman Rasul. Tapi kalau kelompok sesat yang lainnya seperti Qadariyah, Jahmiyah dan yang lainnya, itu muncul setelah wafatnya Rasul. Jadi ini satu-satunya firqah yang muncul di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian berkembang menjadi sebuah ideologi setelahnya. Bagaimana kisahnya? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan peperangan, dalam sejarah ada namanya Perang Hunain. Perang Hunain ini dimenangkan kaum muslimin, dan kaum muslimin mendapatkan harta ghanimah, harta rampasan perang yang begitu banyak. Bahkan suatu ketika Ali radhiyallahu an mengirim emas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hasil rampasan perang itu,
dengan wadah kulit di mana emas itu belum dibersihkan dari tambangnya, masih emas batangan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu memanggil orang-orang yang baru masuk Islam supaya teguh keislamannya. Di antaranya 4 orang dipanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama namanya Uyainah. Uyainah ibn Hisni. Uyainah ibn Hisni diberikan emas yang banyak kepada dia. Yang kedua Al-Aqra ibn Habis, juga diberikan emas banyak kepada Al-Aqra ibn Habis ini. Kemudian Zaid Al-Khayli. Zaid Al-Khayli juga mendapatkan emas yang banyak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat namanya Al-Qamah ibn Thulatha. Al-Qamah ibn Ulatha. Al-Qamah ibn Ulatha juga mendapatkan emas yang banyak. Ini permulaan Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan ghanimah kepada orang-orang yang baru masuk Islam, khususnya dari kalangan muhajirin, orang-orang Mekah. Tiba-tiba kemudian datang seorang laki-laki namanya Dzulkhuwaisirah. Seorang laki-laki namanya Dzulkhuwaisirah. Lah Dzulkhuwaisirah ini ikhwatul fidin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah cikal bakal Khawarij. Jadi tokohnya dimulai daripada nama Dzulkhuwaisirah. Lah Dzulkhuwaisirah ini namanya Khurqus ibn Zuhair At-Tamimi. Nama Dzulkhuwaisirah itu adalah Khurqus ibn Zuhair At-Tamimi. Karena Dzulkhuwaisirah ini ada dua. Ada Dzulkhuwaisirah Al-Yamani, orang Badui. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba ada orang Badui masuk masjid. Kemudian kencing di pojok masjid. Sahabat marah. Karena masjid ini bukan tempat kencing. Hampir-hampir para sahabat kemudian mencaci maki Dzulkhuwaisirah ini. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dan mengatakan da'uhu, tinggalkan dia kencing. Maka sahabat pun pergi. Selesai kencing Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dengan membawa satu timba dan mengatakan ambillah air di sana, kau siramkan tempat kencingmu ini. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihati bahwa masjid ini tempat salat, tempat zikir dan baca Quran, bukan untuk kencing. Maka kelembutan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan hati Dzulkhuwaisirah ini lembut. Sampai-sampai dia mengatakan Allahummarhamni wa Muhammadan wala tarham minhum ahada. Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad saja dan jangan kau rahmati mereka-mereka yang melotot kepadaku. Ini Badui namanya Dzulkhuwaisirah, tapi bukan Dzulkhuwaisirah ini. Dzulkhuwaisirah lain. Namanya Khurqus ibn Zuhair At-Tamimi. Itu Dzulkhuwaisirah tokohnya Khawarij. Karena ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi-bagi harta rampasan perang itu kepada 4 orang dan juga yang lainnya, Dzulkhuwaisirah ini merasa Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak berbuat adil. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam dituduh oleh Dzulkhuwaisirah curang dalam pembagian. Datanglah Dzulkhuwaisirah ke hadapan Rasul dan mengatakan i'dil ya Muhammad. Adillah engkau wahai Muhammad. Rasul marah, ikhwan. Di dunia ini siapa yang lebih adil dibandingkan Rasul?
Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Illam adil faman ya'dil?" Kalau aku tidak adil, siapa lagi yang lebih adil dibandingkan diriku, kata Rasulullah. Maka kemudian orang ini pergi. Setelah pergi, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan ke pundaknya, apa katanya? "Ya khuruju nasun," akan keluar manusia-manusia, "min di hadar rajul," dari pundak orang ini. Maksudnya manusia-manusia yang sama sifatnya, di mana yahkiruna salatakum ma'a salatihim wa qira'atakum ma'a qira'atihim wa siyamakum ma'a siyamihim, di mana kalian merasa kecil ibadah kalian, solat kalian dibandingkan solat mereka, baca Quran kalian dibandingkan baca Quran mereka, puasa kalian dibandingkan puasa mereka. Tapi kata Rasul, yaqra'una al-Quran la yujawizu hanaqirahum, mereka membaca Quran tidak sampai di tenggorokan mereka. Yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah, mereka melesat dari agama seperti melesat anak panah dari busurnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza laqitumuhum faqtuluhum fa inna fi qatlihim ajrun. Kalau kau dapati mereka, perangi mereka, bantai mereka, karena dalam membantai mereka ada pahala besar di hadapan Allah azza wajalla. Dari sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan bahwa akan muncul orang-orang yang memiliki dua sifat. Pertama, mencela agama manusia. Dan yang kedua, talabud dunya, mencari dunia. Nadul Khuwaisirah ini, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mencela agama Rasul. Adil wahai Muhammad. Ini kan mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masa agama Rasul dicela? Nabi sallallahu alaihi wasallam turun wahyu. Bagaimana kemudian Dzul Khuwaisirah mengatakan adil wahai Muhammad, ini sama dengan mencela agama. Yang kedua, talabud dunia, mencari dunia. Karena orang-orang Khawarij itu zahirnya saja mereka seolah-olah mengejar akhirat, hakikatnya mereka mengejar dunia. Makanya ada seorang ulama tabi'in namanya Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Dikatakan kepada Hasan Al-Basri, karena ketika itu Hasan Al-Basri mengatakan orang-orang Khawarij itu talabud dunia, mereka itu orang yang mencari dunia. Jadi orang ini mengatakan kepada Hasan Al-Basri, "Ya Hasan, bagaimana engkau mengatakan orang-orang Khawarij itu mereka mencari dunia? Wa inna lanarahum yakhruju rajulun min ahlihi wa waladihi wa malihi hatta tatakassar rimahu alaihi." Sementara kami melihat dengan kedua mata kami wahai imam, seorang laki-laki dari Khawarij ini keluar dari rumahnya, meninggalkan anak-anaknya, meninggalkan hartanya, kemudian mereka berperang sampai patah senjata mereka, bahkan sampai mereka mati. Bagaimana mungkin kemudian kita katakan mereka mencari dunia? Maka Hasan Al-Basri hanya mengatakan, "Saya ingin tanya engkau, apakah ketika orang-orang Khawarij itu memerangi pemimpin-pemimpin kaum muslimin, apakah pemimpin-pemimpin kaum muslimin ini melarang mereka solat?" Maka dia mengatakan, "Tidak." "Apakah pemimpin-pemimpin kaum muslimin melarang mereka haji?" "Tidak." "Apakah mereka pemimpin-pemimpin kaum muslimin melarang mereka puasa?" "Tidak." "Apakah mereka juga melarang untuk beribadah?" "Tidak." Kata Hasan Al-Basri, "Kalau mereka tidak melarang kalian salat, tidak melarang kalian haji, tidak melarang kalian puasa, tidak melarang kalian ibadah, pintu akhirat di depan kalian, lalu tujuan kalian perang itu apa kalau bukan karena dunia?" Dari sini menunjukkan bahwa Khawarij itu hakikatnya talabud dunia. Mereka hanya ngomong saja, ingin masuk sorga, ingin lekas dikawinkan dengan bidadari sorga. Kata siapa? Omong kosong itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala,
Jadi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam muncul seorang laki-laki namanya Dzulhuwaisirah, namanya Khurqus ibn Zuhair At-Tamimi. Inilah tokoh pertama Khawarij yang muncul sepanjang sejarah di zaman Rasul. Kemudian yang kedua, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi sebuah kenyataan di zaman pemerintah Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Jadi akan muncul, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laki-laki seperti orang ini atau manusia-manusia yang muncul seperti orang ini yang disebut dengan Khawarij itu, kemudian muncul di zaman Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, dan tokohnya ketika itu adalah seorang Yahudi yang pura-pura masuk Islam, namanya Abdullah ibn Sabah. Catat itu, Abdullah ibn Sabah al-Yahudi al-Yamani al-Himyari, seorang Yahudi yang pura-pura masuk Islam di zaman Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Dialah yang kemudian berusaha untuk mengompori kaum muslimin, melakukan pemberontakan kepada Uthman yang berujung dengan terbunuhnya Uthman secara sadis. Bagaimana kisahnya? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika Abdullah ibn Sabah ini berusaha mempengaruhi orang-orang Mekah dan Madinah dan di sekitarnya, atau orang-orang Hijaz, tidak bisa. Karena orang-orang Hijaz itu paham siapa Uthman, bagaimana keutamaan Uthman di hadapan Rasul, satu di antara 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga. Sehingga akhirnya Abdullah ibn Sabah ini mencari korban anak-anak muda yang bukan sahabat. Pergi ke mana? Pergi ke Mesir. Setelah pergi ke Mesir, pergi ke Kufah. Setelah pergi ke Kufah, pergi ke Irak. Maka dia membuat fitnah di sana tentang Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Mereka membuat fitnah tentang Uthman dan berhasil. Anak-anak muda Mesir bangkit, anak-anak muda Kufah bangkit, anak-anak muda Irak bangkit, dipimpin oleh Abdullah ibn Sabah, kemudian membuat pemberontakan. Maka dijadwalkanlah orang-orang ini untuk berangkat menuju Mekah, karena ketika itu ibu kota kaum muslimin ada di Madinah. Jadi menuju Madinah di musim haji. Kenapa mereka memilih musim haji? Karena tentara kaum muslimin di Madinah sedang haji ke Mekah, sehingga ibu kota kosong. Maka berangkatlah anak-anak muda ini yang ribuan jumlahnya ini dari berbagai macam daerah kaum muslimin bergerak menuju Madinah. Kemudian mereka mulai membuat riak-riak kekacauan di kota Madinah. Mereka membawa Al-Quran dikalungkan di leher mereka. Ketika sampai di kota Madinah, mereka ditanya, apa tujuan kalian ke kota Madinah? Dengan bangganya mereka memegang mushaf yang ada di leher mereka dan mengatakan, inna hadha, sungguhnya Al-Quran, sesungguhnya ini Al-Quran, amara bihadha an nadriba bihadha kullaman lam yu'min bihadha. Lihat bahasanya, sesungguhnya Al-Quran ini memerintahkan untuk membunuh orang ini, maksudnya Uthman ibn Affan, karena Uthman sudah tidak beriman dengan Al-Quran. Inna hadha amara an nadriba bihadha kullaman yu'minu bihadha. Ini bahasa mereka. Akhirnya kemudian tokoh-tokoh yang ada di Madinah, Ali radhiyallahu anhu ada di situ. Kemudian Ali radhiyallahu anhu mulai mengundang para demonstran ini, orang-orang yang memberontak ini, berdialog kepada mereka, tujuan kalian itu apa sebenarnya? Kenapa kalian berontak kepada Amirul Mukminin, pemerintah yang sah, Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu?
Maka mereka mengatakan ada lima syubhat, ada lima perkara, catat. Kenapa mereka memberontak Uthman itu? Ini alasannya lima. Pertama, Uthman annahu atamma salata bi Makkah. Dia sudah menyelisihi sunnah Rasul. Lihat, orang Khawarij yang pertama kali dicela agamanya dulu. Sebagaimana Dzul Khuwaisirah mencela Rasul agamanya dulu. Sesungguhnya Uthman itu ketika di Mekah, kan dia seorang musafir, harusnya dia mengqasar salat malah menyempurnakan salat. Dicela agamanya. Kemudian yang kedua, annahu hamma hima. Uthman ini punya peternakan unta, dan itu unta-untanya sengaja digemukkan untuk kebutuhan dia dan keluarganya, bukan untuk kaum muslimin. Artinya ini kepentingan dia. Yang ketiga, kharaqal mushaf. Uthman sudah membakar mushaf, masa Quran dibakar? Kemudian yang keempat, walla qarabatahu. Uthman sudah menjadikan kerabat-kerabatnya menjadi para pemimpin daerah, dan ini namanya nepotisme. Kemudian yang kelima, walla sigar wa tarakal kibar. Uthman lebih memilih sahabat-sahabat junior dibandingkan sahabat-sahabat senior. Kata Ali radhiyallahu an, hanya itu saja. Ya, itu. Baik, saya akan jawab. Kata Ali radhiyallahu an, dia mengatakan adapun Uthman menyempurnakan solat di Mekah, karena memang Uthman punya istri di situ, sehingga Uthman tidak mengqasar karena memang dia punya istri di Mekah. Artinya dia pulang ke istrinya, dia mukim, wajar dia tidak mengqasar solatnya. Adapun Uthman punya peternakan unta, Uthman tidak menggemukkan unta itu untuk kepentingannya, tapi itu unta kaum muslimin. Dari mana kalian dapat kabar bahwa itu unta-untanya Uthman? Kemudian yang ketiga, adapun Uthman membakar mushaf, ini tidak benar. Uthman itu hanya mengumpulkan bacaan-bacaan yang syadzah, qiraatus syadzah, bacaan-bacaan yang diperselisihkan, sehingga Uthman tidak mau ada perselisihan setelahnya, maka bacaan-bacaan yang tertulis dalam mushaf itu dibakar. Dan Uthman hanya menetapkan bacaan yang terakhir yang diajarkan Nabi SAW dan disepakati oleh kaum muslimin. Itu yang ditetapkan sehingga menjadi mushaf Uthmani yang antum baca hari ini. Adapun kemudian Uthman memilih pemimpin-pemimpin di daerah dari kerabat-kerabatnya, saya tanya kepada kalian, apakah Uthman memilih kerabat-kerabat yang zalim? Apakah Uthman memilih kerabat-kerabat yang zalim? Tidak ada. Semua kerabat-kerabat Uthman seperti Muawiyah bin Abi Sufyan yang ada di Syam atau yang lainnya, mereka orang-orang pilihan, mereka orang-orang adil. Bahkan Nabi SAW pun beliau menghususkan orang-orang Quraisy untuk menjadi pemimpinnya, dan tidak diperkenankan orang di luar Quraisy. Apa masalahnya? Dan yang terakhir, Uthman ketika memilih orang-orang junior dan tidak memilih orang-orang senior, Rasul pun pernah melakukannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengangkat Usama ibn Zaid yang ketika itu usianya 18 tahun memimpin pasukan, sementara pasukannya ada Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan sahabat yang lainnya. Sementara Usama bin Zaid masih muda. Kemudian juga Ayyas ibn Usaid, juga oleh Nabi SAW ketika usia 20 tahun disuruh memimpin. Artinya Nabi juga mengambil yang kecil padahal ada yang besar. Maka dari sini kemudian para khawarij itu, anak-anak muda yang memberontak itu, akhirnya mereka pun sadar dan hendak kembali ke Mesir, ke Kufah dan Iran. Masalahnya ketika mereka pulang, rupanya orang-orang Khawarij ini yang dikepalai Abdullah ibn Sabah ini membuat surat kaleng. Cerdasnya Abdullah ibn Sabah itu, dibuat surat kaleng. Surat kaleng ini diatasnamakan Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu.
Kemudian pura-pura yang membawa surat ini lewat di pasukan anak-anak muda yang sudah hendak pulang ke Mesir, ke Kufa dan Irak. Ditangkap anak muda ini, rupanya ngaku bawa surat dari Utsman yang isinya agar para gubernur yang ada di Mesir, yang ada di Kufah, yang ada di Irak, sesampainya anak-anak muda yang memberontak ini ke tempat-tempat mereka, bunuh mereka. Sementara mereka berada di tengah-tengah perjalanan. Kata anak-anak muda ini, kalau kita pulang dibunuh, mati, bagus kita balik lagi ke Madinah. Akhirnya mereka balik lagi ke Madinah. Sampai di Madinah, Utsman mengatakan, bukankah sudah selesai urusan kalian dengan diriku? Apalagi? Apalagi? Tiba-tiba mereka mengatakan, tidak ada surat yang kami dapati dari dirimu, bahwa engkau menulis seperti ini, seperti ini. Bahkan ada tambahan lagi, engkau juga mengirim surat ke Syam kepada Muawiyah agar mendatangkan pasukan besar kemudian membantai kami. Dari sini kemudian marahlah anak-anak muda ini. Dari sini akhirnya terjadi pengepungan rumah Utsman selama 40 hari. Utsman tidak bisa keluar. Sahabat tidak ada sedang haji. Orang-orang di Madinah ketakutan luar biasa, karena ini jumlahnya bukan jumlah sedikit, ribuan. Maka selama 40 hari Utsman tidak bisa keluar. Jangan lagi ke pasar, ke Masjid Nabawi yang ia luaskan masjid itu, tidak bisa keluar. Betul-betul diboikot Utsman itu. Tidak ada makanan minuman yang masuk. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai pada waktunya ketika kemudian Utsman ibn Affan radhiyallahu an, ketika itu sudah dikepung, rupanya datang tokoh-tokoh mereka yang kemudian menjadi para pembunuh Utsman belakangan, dan itu yang dikenal tiga orang. Pertama, Kinanah ibn Bishr. Kinanah ibn Bishr. Yang kedua, Sudan ibn Imran. Sudan ibn Imran. Dan yang ketiga, Amr ibn Hamik. Amr ibn Hamik, Kinanah ibn Bishr, Sudan ibn Imran, dan Amr ibn Hamik. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di hari ketika Utsman ibn Affan radhiyallahu an dikepung oleh pasukan Khawarij ini, ikhwan, ketika itu Utsman ibn Affan radhiyallahu an berusaha berceramah kepada mereka. Kata Utsman ibn Affan radhiyallahu an, afikum Ali, afikum Talha, afikum Sa'd ibn Abi Waqqas, afikum Zubair ibn As. Bukankah di hadapan kalian ada Ali, ada Talha, ada Sa'd ibn Abi Waqqas, ada Zubair ibn Awam? Maka mereka mengatakan, ya. Ya, betul. Kata Utsman, katakan kepada mereka, kepada Ali, kepada Talha, kepada Sa'd bin Abi Waqqas, kepada Zubair ibn Atal atau Zubair bin Awam, pasti mereka tahu Nabi SAW pernah bersabda tentang diriku, man ishtara bi'ra rumah falahul jannah, barang siapa yang membeli sumur rumah maka bagi dia sorga. Kata Utsman, ana ashtaraituha, aku yang membeli sumur itu. Dan Nabi SAW mengatakan, man jahaja jaisal usra falahul jannah, barang siapa yang menyiapkan tentara kesulitan dalam Tabuk maka dia dapat sorga. Kata Utsman, aku yang mempersiapkan perbekalan pasukan itu. Seolah-olah Utsman ingin mengatakan, aku sudah mendapatkan rekomendasi dari Nabi SAW bahwa aku termasuk penduduk sorga, apa kalian tidak percaya? Gitu maksudnya. Masih juga kalian akan membunuhku. Ikhwan, ketika itu banyak para sahabat Nabi SAW menawarkan untuk membela Utsman. Salah satunya Hasan, Husain, kemudian Abu Hurairah radhiyallahu an, kemudian Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Abbas, dan sahabat yang lainnya datang kepada Utsman menawarkan dirinya. Tapi Utsman mengatakan, pergi kalian, jangan ikut campur dengan urusanku di sini.
Kenapa? Karena Utsman bermimpi masalahnya. Dalam mimpinya dia berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi SAW berwasiat, karena ketika itu Utsman kan sedang berpuasa. Dan Nabi mengajak berbuka sore itu. Artinya bahwa kalau Utsman hari itu meninggal, maka dia akan menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Utsman tidak mau hari itu kemudian ditolong siapapun, disuruh pergi orang-orang itu. Makanya ketika kemudian yang paling celaka di antara mereka adalah Kinanah ibn Bishr, ini membakar pintu Utsman, pintu rumah Utsman dibakar itu. Maka anak-anak muda masuk ke dalam. Anak-anak muda itu masuk ke dalam. Maka Kinanah ibn Bishr ini mencekik Utsman dari belakang. Kemudian datang Sudan ibn Imran menusuk pedang dari dada sampai tembus ke punggung. Bayangkan Utsman sedang berpuasa dan sedang membaca Quran. Sedang membaca Al-Quran. Kemudian setelah Utsman meninggal dunia, datanglah Amr ibn Hamiq, kemudian menusuk sampai 9 kali dan mengatakan yang 3 tusukan untuk Allah dan yang 6 tusukan untuk sesuatu dalam hatiku, katanya. Lihat, Utsman dibunuh dengan cara sadis. Utsman ketika meninggal hanya membacakan ayat fasayakfikahumullahu wa huwa samiul basir. Cukuplah Allah yang akan membalas mereka, dan Allah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Utsman dibunuh dengan cara dikeroyok, dengan cara sadis, Utsman ditusuk berkali-kali sampai akhirnya Utsman pun harus meninggal. Lah istrinya Nailah ini, istrinya Nailah, ketika kemudian mereka menusuk Utsman ini, istrinya kan tidak tega melihat suami, ditariknya baju suaminya, maksudnya dihalang-halangi. Lah ketika tangannya masuk ke dalam baju Utsman, ditebasnya tangan istrinya sehingga jari-jarinya terputus, masuk ke dalam pakaian Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Menjeritlah Nailah, darah di mana-mana. Tetapi mereka memang orang-orang yang biadab, ikhwan. Orang Khawarij ini orang biadab. Mereka tidak punya rasa rahmat dalam hati mereka. Tidak ada kasih sayang sama sekali dalam hati mereka. Melihat darah, melihat Amirul Mukminin dibunuh sedemikian rupa pun, mereka hanya mengatakan kepada Utsman, "Inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila." Kami taat kepada pembesar-pembesar kami, tapi justru mereka yang menyesatkan kami, katanya. Kurang ajar ucapan itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kabar terbunuhnya Utsman ini akhirnya sampai ke mana-mana. Sampai ke Mekah kedengar Aisyah radhiyallahu anha. Sampai ke Syam terdengar oleh Muawiyah bin Abi Sufyan yang masih merupakan kerabatnya. Sampai di telinga-telinga para sahabat, geram semuanya, ikhwan. Bagaimana tidak? Ini bukan persoalan kecil, persoalan darah masalahnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, akhirnya Muawiyah berjanji untuk menghabisi orang-orang Khawarij ambakrati abi, sampai ke akar-akarnya. Karena tentara ketika itu semua berporos di Syam. Tentara kaum muslimin yang paling kuat itu sudah di Syam. Sudah jumlahnya banyak, tentaranya kuat-kuat, dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Bergerak mereka ke Madinah mencari siapa dalang pembunuh Utsman. Sementara orang-orang Khawarij mereka memainkan politiknya. Setelah terbunuhnya Utsman ibn Affan radhiyallahu an, mereka kerasak-kerusuk gitu kan, untuk mencari pengganti siapa yang layak menjadi khalifah setelahnya. Akhirnya kemudian mereka pun mengikuti orang-orang yang mendukung Ali, pura-pura dukung Ali. Maka Ali kemudian sah menjadi Amirul Mukminin sebagai pengganti daripada Utsman ibn Affan. Masalahnya pihak Muawiyah tidak mau bayat, karena Muawiyah ini sama-sama dari Bani Umayyah dengan Utsman ibn Affan. Muawiyah mengatakan, kami akan bayat kepada anda wahai Ali, tetapi tolong tangkepin dulu seluruh orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan Utsman, baru kami bayat. Kalau tidak,
kami selamanya tidak akan bayat. Akhirnya kata Ali radhiyallahu an, mana mungkin kami memberantas orang-orang yang membunuh Uthman sementara di belakang mereka kabilah-kabilah besar. Harusnya kau bayat dulu untukku wahai Muawiyah, baru kita utuhkan kekuatan kaum muslimin, baru kita tangkap siapa para pembunuh Uthman, kita adili. Tapi Muawiyah tidak mau, kekeh dengan ijtihadnya sebagaimana Ali juga berdiri di atas ijtihadnya. Akhirnya kemudian berseberanganlah antara Ali dan Muawiyah bin Abi Sufyan, antara kubu Madinah dengan kubu Syam. Lah karena tidak ada kecocokan antara Ali dan kubu Syam, akhirnya Ali pun ingin memindahkan ibu kota dari Madinah ke Kufah. Dipindahlah ibu kota dari Madinah ke Kufah supaya Ali bisa memantau orang-orang Syam. Setelah pindah kemudian ibu kota dari kota Madinah ke Kufah, siapa yang nyangka takdir Allah Subhanahu wa taala, rupanya terjadi perang antara pasukan Ali radhiyallahu an dan pasukan Muawiyah ibn Abi Sufyan yang dikenal perang itu sebagai perang Siffin. Perang apa? Perang Siffin. Perang antara Ali radhiyallahu an dan Muawiyah ibn Abi Sufyan. Di sini banyak para sahabat meninggal dunia. Tapi di sini pula kemudian kebenaran nampak. Artinya bahwa Ali radhiyallahu an di atas kebenaran dan yang salah Muawiyah. Dari mana tahunya? Dari terbunuhnya Ammar ibn Yasir. Ada sahabat namanya Ammar ibn Yasir yang orang tuanya dibunuh Abu Jahal secara sadis. Yasir dan Sumayyah. Kemudian Ammar ini ketika hijrah dari Mekah ke Madinah membuat Masjid Nabawi. Ammar ini kan kuat orangnya. Kalau kerja bakti itu bawa banyak batu kemudian diangkat untuk membuat Masjid Nabawi. Karena takjubnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji Ammar. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di ujung hadis mengatakan, "Ya Ammar, sataqtuluka fi'atun baghiyah." Wahai Ammar, engkau akan dibunuh oleh para pemberontak. Rupanya ketika pecah perang itu antara kubu Ali dan Muawiyah bin Abi Sufyan, rupanya Ammar meninggal dunia dan Ammar berada di posisi Ali radhiyallahu anhu. Jadi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, "Wahai Ammar, engkau akan dibunuh oleh para pemberontak," maksudnya fi'atun baghiyah. Fi'ah yang pemberontak adalah pihaknya Muawiyah karena tidak baiat kepada Ali. Ya. Makanya Ali radhiyallahu an ketika ditanya tentang mauqif Muawiyah, kata Ali, "Hum ikhwanuna baghaw alaina." Mereka masih saudara kita, tapi mereka melampaui batas kepada kita. Bughat. Ya. Ma'asyiral muslimin, ikhwatu fiddin, muliakan Allah azza wa jalla. Akhirnya karena Muawiyah tidak mau, maka Ali radhiyallahu an juga tidak bisa mengalahkan tentara Muawiyah karena sama-sama kuatnya. Akhirnya terjadilah apa yang disebut dengan tahkim. Tahkim itu bahasa kita gencatan senjata. Gencatan senjata. Melakukan perdamaian dengan mengutus sahabat mulia Amr bin As radhiyallahu an dan juga Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an. Jadi satu kubu mengutus Abu Musa al-Ash'ari, kubu lain mengutus Amr ibn As. Lah Amr bin As dengan Abu Musa al-Ash'ari inilah yang kemudian berdamai, menuangkan bulir-bulir kesepakatan. Ketika kedua orang ini berjumpa, kemudian berdiskusi, kemudian sepakat berdamai, kemudian dibuat bulir-bulir kesepakatan 1, 2, 3 dan seterusnya untuk tidak terjadi peperangan, maka dua pasukan ini akhirnya sama-sama mundur. Pasukan Muawiyah mundur, pasukan Ali pun kembali ke Kufah. Setelah dua orang ini berdamai, ketika pasukan Ali ini berangkat ke Kufah, ikhwan, rupanya 6000 pasukan Ali tidak setuju. Kenapa Ali tidak melanjutkan peperangan? Kok gara-gara mengutus utusan berdamai tiba-tiba selesai perang kita balik ke Kufah katanya? Kami tidak terima.
keluarlah 6.000 pasukan Ali, ada yang matakan 8.000, ada yang matakan 10.000, pokoknya banyak keluar dari tentara Ali, pasukan Ali. Kemudian mereka menyempil di sebuah tempat di Kufah namanya Harura. Ya. Jadi pasukan yang menyempil dari pasukan Ali ini kemudian keluar sebanyak 6.000 atau 8.000, kemudian mereka menyempil di sebuah desa yang disebut dalam sejarah namanya Harura, sebuah tempat kecil di Kufah. Mereka tidak setuju dengan Ali radhiyallahu anhu. Ya. Maka Ali radhiyallahu anhu ketika itu, ikhwan, merasa kasihan dengan mereka. Apa salah saya sehingga mereka harus keluar? Rupanya mereka punya alasan. Ali dah enggak benar katanya. Masa Ali mengutus utusan kemudian berhukum dengan seseorang? La hukma illallah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan Allah, hukum Allah dia kafir. Dari situ mereka memponis Ali radhiyallahu anhu menjadi kafir. Ali kafir. Karena tidak berhukum dengan hukum Allah dan bersandar kepada hukum manusia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, Ali pada permulaannya membiarkan kelompok yang nyempil itu. Bahkan Ali radhiyallahu anhu kemudian berusaha untuk mendakwai mereka. Tetapi juga tidak ada hasilnya. Sampai suatu ketika Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu maturjumanul Quran ini datang kepada Ali di waktu zuhur dan mengatakan, ya Ali, utus aku untuk mendebat orang-orang Khawarij itu. Orang-orang itu biar saya yang debat. Kata Ali, jangan, orang-orang itu bisa membunuh. Kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, tidak masalah, ana rajulun hayyin, saya ini orangnya nyantai, wahai Ali. Kalau aku dakwai mereka terima, alhamdulillah. Tak terima, ya sudah, saya balik. Kata Ali, ya sudah, kalau itu kehendakmu. Maka Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma pulang pakai baju yang sangat bagus, pakai harum-haruman, disisir rambutnya, ganteng. Kemudian keluar dari rumah menuju Harura. Sampai di Harura, Ibn Abbas mengatakan, assalamualaikum. Tidak dijawab, karena menurut mereka Ibnu Abbas itu kafir masalahnya, mendukung Ali. Mereka yang mengatakan, apa yang kau kehendaki wahai Ibnu Ammir Rasul, anak paman Rasul. Kemudian tiba-tiba pemimpin orang Khawarij mengatakan, ya ayyuhal mujahidin, ya ayyuhal muwahidin, tahukah engkau siapa dia? Dia adalah Ibnu Abbas yang dikatakan dalam Al-Quran, innahum qawmun khasimun. Dia dan kabilahnya Quraisy adalah tukang debat. Jangan dilayan, katanya. Sudah takut duluan. Kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, tidak, aku ini diutus oleh sahabat Rasul, muhajirin dan ansar. Kenapa kalian bisa keluar dari tentara Ali? Apa masalah kalian? Maka mereka mengatakan, tiga wahai Ibnu Abbas, kenapa kami sampai keluar dari tentara Ali? Satu, katanya, kenapa Ali berhukum dengan hukum manusia? Kenapa tidak berhukum dengan kitabullah? Kenapa dia mengutus orang untuk berdamai? Ya. Kalau seandainya kita diajak perang oleh Ali radhiyallahu an, sementara Muawiyah itu dianggap kafir, harusnya kita perang habis-habisan melawan orang kafir. Kita ambil harta rampasan perangnya. Kalau seandainya kemudian Ali menganggap Muawiyah masih muslim, kenapa pula kita kaum muslimin berperang dengan orang muslim? Tiba-tiba berdamai seperti ini, kami tidak mau. Lalu yang kedua, kita perang bukan hanya di Siffin, tetapi ada juga perang Jamal. Perang Jamal itu perang kedua setelah Siffin. Sebabnya gara-gara Aisyah radhiyallahu anha menunggang unta, mau mendamaikan, dikiranya mau nyerang, perang akhirnya. Sehingga perang itu disebut Jamal. Jamal itu unta yang dinaiki Aisyah radhiyallahu anha itu. Kalau seandainya memang ini melawan orang kafir, harusnya
Kalau seandainya kita mendapatkan wanita-wanita tawanan mereka, maka mereka pantas jadi budak, hartanya pantas jadi ghanimah. Ini kami dilarang, tidak boleh mengambil hartanya, tidak boleh menawan wanita-wanitanya. Ini perang apa ini? Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga, ketika berdamai, Ali tidak mau disebut Amirul Mukminin. Lah kalau dia tidak mau disebut Amirul Mukminin, berarti Amirul Kafirin kalau begitu. Kalau dia bukan pemimpin kaum muslimin, berarti pemimpin orang kafir. Sebab inilah maka kami keluar memberontak kepada Ali. Baik, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, saya akan jawab dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Kalau ku jawab, maukah kalian kembali? Mereka mengatakan iya. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, yang pertama, kenapa Ali mengutus orang? Saya tanya kalian, lebih ringan mana urusan darah? Apakah urusan rumah tangga? Ya jelas lebih ringan urusan rumah tangga dibandingkan urusan darah. Dalam urusan rumah tangga, Nabi SAW mengatakan, Allah mengatakan, fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Utuslah dari keluarga perempuan siapa kira-kira yang akan berdamai, dan utuslah dari keluarga laki-laki siapa yang akan berdamai. Ini urusan ringan, kenapa kemudian saling utus-utusan? Ini urusan berat, urusan darah, apa salahnya? Ini bisa menyelamatkan darah kaum muslimin. Sementara ini hanya menyelamatkan satu keluarga, ini menyelamatkan negara. Yang kedua, relakah kalian kalau kalian seandainya Ummul Mukmin Aisyah? Karena ketika itu Aisyah dari kubu Muawiyah, bukan dari Ali. Kalau seandainya Aisyah yang membela Uthman itu kalian tangkap, kemudian kalian jadikan budak, rela kalian menjadikan budak istri Rasul? Gila kalian. Bagaimana mungkin istri Nabi SAW akan jadi budak kalian? Kemudian yang ketiga, soal Ali tidak mencantumkan Amirul Mukminin, Rasul pun pernah tidak mencantumkan Amirul Mukminin dalam perjanjian Hudaibiyah 10 tahun. Tidak dicantumkan Nabi dan Rasul, hanya Muhammad ibn Abdullah gitu saja. Akhirnya separuh pasukan sadar, kemudian kembali. Tetapi separuhnya tidak sadar, degil, masih tetap di situ bertahan dengan keyakinannya. Ketika Abdullah bin Abbas kemudian berhasil mengembalikan separuh, setelah itu Ali radhiyallahu an baru mendatangi mereka. Ali radhiyallahu an tiba-tiba khutbah di masjid mereka. Sebagian mereka ada yang kasar, inzil ya kafir, turun ya kafir, kata Ali, dikafir-kafirkan. Turun orang kafir, ngapain kau khutbah di sini, katanya. Mereka mengatakan, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun la hukma illallah. Ali mengatakan, kalimatul haq urida bihal batil, kalimatnya benar tetapi kalian kehendaki kebatilan. Masalahnya apa? Kemudian mereka mengatakan, engkau telah berhukum dengan hukum manusia, la hukma illallah, tidak ada hukum dengan hukum Allah. Kata Ali radhiyallahu an, kalau begitu datangkan Quran kepadaku. Diambilnya Al-Quran besar. Kemudian kata Ali, hei Quran, bicara kamu. Quran mana bisa bicara kalau enggak dibaca? Bicara kamu, apa yang saya lakukan ini salah, katanya. Ya Quran enggak bisa bicara. Maka orang-orang Khawarij mengatakan, ya Ali, bukan seperti itu. Bahwa pemahaman dalam Al-Quran itulah yang mengatakan kau telah kafir. Berdebatlah mereka dengan Ali radhiyallahu anhu. Intinya mereka tidak mau kembali kepada Ali. Baik, kata Ali, begini saja, saya tidak akan melarang kalian untuk sholat di masjid-masjid kaum muslimin. Saya tidak akan menyerang kalian selama kalian tidak menyerang kami, dan kalian tetap mendapatkan bagian fai, harta ghanimah, maksudnya harta rampasan tanpa ada peperangan. Maka Ali meninggalkan mereka dan mereka tetap di Harura. Ali berjanji tidak akan memerangi mereka kecuali mereka sudah memerangi, artinya sudah menghalalkan darah kaum muslimin. Sampai pada waktunya, ikhwan, ada seorang sahabat Rasul namanya Abdullah ibnu Khabab ibnu Arad. Abdullah ibnu Khabab ibnu Arad. Abdullah ibn Khabab ibn Arad ini orang kepercayaan Ali. Dia putra daripada Khabab bin Arad, sahabat Nabi SAW.
dia bawa istrinya, dia bawa budaknya, dia bawa anaknya pulang menuju Kufah. Rupanya lewat di desa Haruro tadi, ditangkap sama orang-orang Haruro itu, orang-orang yang nyempil dari pasukan Ali yang tinggal sedikit itu, ditangkap. Kemudian dibawa ke tepi sungai, ke tepi sungai dibawa. Kemudian ditanyai tentang bagaimana sikap engkau terhadap Abu Bakar dan Umar, sikap engkau terhadap Uthman, sikap engkau terhadap Ali. Maka dengan jujur Abdullah ibn Khabbab memuji mereka semuanya. Apa dengan mereka, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali? Mereka orang khair, orang baik, bahkan lebih baik dibandingkan kalian. Akhirnya mereka geram, kemudian mereka hendak membunuh keluarga Khabbab ibn Arad, Abdullah ibn Khabbab ibn Arad, dibawa ke tempat lain. Sepanjang perjalanan ini lewat di kebun kurma. Kebun kurma itu milik orang Nasrani. Ada satu kurma jatuh, diambil. Pas mau dimakan sama kawannya, ittaqillah, kamu belum dapat izin, kenapa kau makan kurma itu? Lemparkan kembali. Akhirnya enggak jadi dimakan, dilempar lagi. Kemudian berangkat lagi. Ketemu babi di tengah jalan, hampir ditebas. Betul-betul ditebas, kemudian mati babi itu. Kata kawannya, kenapa kau bunuh babi itu? Babi itu milik orang zimmi, orang kafir zimmi. Kau harus minta maaf, katanya. Akhirnya ketika ketemu orang yang punya babi, minta maaf, saya sudah bunuh babimu, katanya. Akhirnya kemudian terakhir, ketika Khabbab, Abdullah ibn Khabbab bin Arad ini sudah sampai di tempat eksekusi kematian, kata Abdullah ibn Khabbab bin Arad, kalian ini aneh. Kalian pura-pura zuhud melihat kurma jatuh dan itu milik orang Nasrani, kemudian kalian tidak mau makan, langsung dilempar. Kemudian ketika kalian membunuh babi, kemudian kalian harus minta izin dulu, minta uzur karena sudah membunuh babinya. Sekarang kau akan membunuh aku? Lebih mahal mana darahku dengan darah babi itu? Tapi tetap saja akhirnya Abdullah ibn Khabbab bin Arad pun dibantai orang Khawarij, sampai jariahnya yang sedang hamil ditusuk perutnya, dibelek keluar ususnya, dibunuh bayinya sampai mati semua di situ. Lihat dahsyatnya orang-orang Khawarij, tidak ada rahmat sama sekali. Akhirnya kemudian kabar pembunuhan Abdullah ibn Khabbab bin Arad sampai ke telinga Ali, marah Ali. Ali sudah ngomong, aku tidak akan perangi kalian sebelum kalian merangi kami. Ini sudah menghalalkan darah kaum muslimin. Maka Ali mempersiapkan pasukan besar, dikirimnya ke Haruro, dibantai mereka semua sama Ali radhiyallahu an, karena mereka sudah mulai menghalalkan darah kaum muslimin. Dari sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jal, makanya Khawarij ini asasnya tiga dari semua kisah yang saya ceritakan. Pertama, mereka khuruj memberontak kepada pemerintah yang sah, dan khurujnya itu, memberontaknya itu karena ada sebuah pemahaman yang disebut dengan takfir, mengkafir-kafirkan. Dia kafirkan Ali, dia kafirkan orang-orang yang mendukung Ali, dan begitu seterusnya. Kemudian yang ketiga, berakhir menghalalkan darah kaum muslimin. Dibunuhnya Abdullah ibn Khabbab ibn Arad. Pertama khuruj, memberontak. Memberontak kepada siapa? Memberontak kepada Uthman, berakhir dengan terbunuhnya Uthman. Kemudian di zaman Ali, memberontak kepada Ali radhiyallahu an. Kemudian yang kedua takfir, dikafir-kafirkannya Ali. Kemudian yang terakhir halal darah kaum muslimin, dibunuhnya Abdullah ibn Khabbab ibn Arad. Dari sini Nabi SAW mengatakan, فَإِذَا لَكِتُمُهُمْ فَقْتُلُهُمْ فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرٌ. Apabila kau dapati mereka, bantai mereka, perangi mereka. Karena engkau kalau mendapati mereka dan memerangi mereka, dalam memerangi mereka itu dapat pahala besar. Karena mereka itu orangnya sadis, tidak punya rahmat. Nabi SAW itu pernah 13 tahun betul-betul dihabisi dakwahnya orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy itu menghabisi dakwah Rasul dengan berbagai macam cara, mulai dari ucapan, perbuatan, sampai kepada tingkat upaya pembunuhan, sehingga Rasul hijrah ke Madinah. Setelah kemudian Rasul kuat dari Madinah, akhirnya Mekah dikuasai dalam
perang Fathu Mekah, Nabi SAW memaafkan orang-orang musyrik itu. Rasul ketika berdiri di Bukit Safa, dia melihat orang yang pernah menghinanya, yang pernah menyakitinya, yang pernah menyakiti para sahabatnya. Rasul melihat muka-muka orang itu. Tapi Nabi SAW mengatakan, idhabu fa antumut tulaqa, pergi kalian, kalian sudah kumaafkan. Padahal mereka orang-orang musyrik. Tetapi giliran Nabi SAW bicara tentang khawarij, yang mereka dikias, yang disifatkan ahli ibadah, ahli puasa, ahli baca Quran, mata mereka cekung karena suka kiamulai, kurus mereka, apa badan mereka kurus karena biasa berpuasa, dan lisan-lisan mereka rusak gara-gara banyak membaca Quran. Tetapi Nabi SAW mengatakan, fa idza lakitumuhum faqtuluhum qatla adin, apabila kau dapati mereka, perangi mereka, binasakan mereka seperti Allah binasakan kaum 'Ad. Kenapa? Ya. Kenapa orang musyrik dimaafkan sama Rasul, orang Khawarij tidak dimaafkan? Karena orang-orang Khawarij ini bahaya. Bahaya sekali. Kita lihat hari ini orang-orang Khawarij yang melakukan bom-bom bunuh diri itu, ikhwan. Orang-orang itu jahil, masih muda, tidak punya agama. Jarang orang yang melakukan bunuh diri itu seorang kakek yang usianya 80-90 tahun itu, tidak pernah saya dapat berita. Karena enggak bunuh diri pun mati dia. 80 tahun dah waktunya mati. Lihat kayak kemarin kejadian bom bunuh diri itu. Datang ke Mabes, kantor lagi ke Mabes gitu kan. Perempuan 25 tahun, ngacung-ngacungkan senjata, ya didor sama polisi. Tapi lihat usianya 25 tahun, 35 tahun, 30, masih muda. Hati-hati antum ini. Ya. Jangan suka kemudian belajar tanpa guru, karena biasanya orang-orang yang terkena paham ini, gurunya itu kalau enggak mbah Google, mbah YouTube biasanya. Ya, jadi mereka berselancar di Google, ketemu web, ketemu ini, dibaca terpengaruh, daftar bom bunuh diri. Luar biasa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan, kita kembali. Maka kemudian Ali radhiyallahu membuat pasukan besar untuk apa? Menghabisi orang-orang Khawarij yang sudah membunuh Abdullah ibn Khubab ibn Arat ini. Di mana? Di sebuah tempat yang disebut dengan Nahrawan. Maka perangnya disebut perang Nahrawan. Ya, perang Nahrawan. Perang antara kubu Ali radhiyallahu an dan kubunya Khawarij, semua dibantai di Nahrawan. Tetapi ikhwatul fidin dimuliakan Allah azza wajalla, bukan berhenti sampai di sini saja. Orang Khawarij di zaman Ali itu di mana-mana masalahnya. Bukan berarti selesai Ali memerangi orang Khawarij di Nahrawan kemudian dibantai semua di Nahrawan, tiba-tiba kemudian tidak ada Khawarij, tidak. Orang Khawarij itu bukan di Nahrawan saja, tersebar di mana-mana di zaman Ali itu. Sehingga kemudian setelah tragedi Nahrawan ini ada perang-perang kecil. Ada tentara Khawarij yang dipimpin oleh namanya Asras ibn Auf. Asras ibn Auf membawa 200 pasukan di daerah Anbar. Maka Ali radhiyallahu an kemudian mengutus Abras radhiyallahu an untuk memerangi Asras ibn Auf ini. Dibantai habis. Rupanya ada juga orang Khawarij itu dipimpin oleh Hilal ibn Ulaffah. Hilal ibn Ulaffah membawa 200 pasukan lagi. Maka Ali radhiyallahu an mengutus Ma'qil ibn Qais kemudian membantai mereka. Kemudian ada lagi pasukan kecil Khawarij dipimpin oleh Al-Ashhab ibn Bishr. Ashhab ibn Bishr membawa 180 pasukan. Maka Ali radhiyallahu an mengutus Kharijah ibn Kidamah kemudian membantai mereka. Begitu Khawarij itu tidak banyak. Teroris-teroris itu tidak banyak mereka. Satu, dua, tapi buat kacau. Di zaman Ali itu tidak banyak, paling berapa ratus. Tara ribuan. Sampai akhirnya ada namanya Abu Maryam. Abu Maryam membawa 400 pasukan. Ini orang gila ini Abu Maryam ini. Dia dijuluki syuja, orang paling pemberani zaman itu.
Abu Maryam Khawarij ini pemberani. Kenapa saya katakan pemberani? Membawa 400 pasukan menyerang ibu kota. Bayangkan, ibu kota. Semua tentara ada di ibu kota, diserangnya ibu kota. Ini di depan mereka ribuan orang tentara Ali. Dia cuma membawa 400 pasukan. Saking beraninya itu Abu Maryam Khawarij. Maka Ali radhiyallahu an kemudian mengutus Syurah ibn Hani. Syurah ibn Hani kemudian membantai mereka, tidak tersisa kecuali 50 orang. Mereka menyerah tobat, kemudian diobati. Rupanya sudah diobati, kumat lagi penyakitnya, berontak lagi. Begitulah orang Khawarij. Makanya Rasul mengatakan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Khawarij ini. Khawarij ini sampai-sampai dikatakan oleh Abdullah ibn Sirin, Muhammad ibn Sirin radhiyallahu an, ketika beliau memahami hadis ini, yakhruju nasun min kibalil masyriq yaqra'una al-qur'ana la yujawizu taraqihim yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah thumma la ya'uduna fihi hatta ya'uda sahmu ila fuqihi. Lihat bahayanya Khawarij ikhwan. Kata Rasul, akan muncul manusia dari arah timur. Mereka membaca Quran tidak sampai di tenggorokan mereka. Mereka melesat dari agama seperti melesatnya anak panah dari busurnya. Kemudian mereka tidak akan kembali ke dalam Islam sampai anak panah yang sudah disatkan kembali lagi ke busurnya. Kata Muhammad ibn Sirin, lihat hadis ini, akhirnya lebih buruk dibandingkan awalnya. Awalnya mengatakan seperti melesat anak panah dari busurnya. Maksudnya mereka keluar dari agama seperti melesat anak panah dari busurnya. Ini awal hadisnya. Akhir hadisnya, kemudian mereka tidak kembali seperti anak panah yang sudah melesat, tidak mungkin kembali ke busurnya. Begitu susah tobatnya orang Khawarij itu. Sampai yang 50 orang ini, pasukan Abu Maryam ini sudah diberantas Ali, akhirnya menyerah yang 50 orang, kemudian bertobat di hadapan kaum muslimin. Rupanya di zaman Umar bin Abdul Aziz buat ulah lagi, berontak lagi kepada Umar bin Abdul Aziz, dibantai Umar bin Abdul Aziz. Lihat Khawarij ini, penyakit bahaya ideologi ini kalau sudah nempel susah dicuci itu otaknya tuh. Makanya jangan sampai anak-anak muda seperti antum-antum ini masuk, karena kalau sudah masuk susah keluar itu masalahnya. Ya. Kata Muhammad ibn Sirin, lihat akhir hadis lebih bahaya dibandingkan awalnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Sampai akhirnya ketika Ali sudah hampir memberantas banyak orang Khawarij, banyaklah keluarga-keluarga Khawarij itu banyak yang sakit hati kepada Ali. Akhirnya mereka bersiasat lain. Kalau perang peace to peace, hadap-hadapan, kayaknya kita tidak mungkin menang. Akhirnya berkumpullah tiga orang di Mekah. Yang pertama Abdurrahman ibn Mulzam. Abdurrahman ibn Mulzam. Yang kedua Amr ibn Bukair. Amr ibn Bukair. Yang ketiga Buraq ibn Abdullah At-Tamimi. Buraq ibn Abdullah At-Tamimi. Tiga orang ini duduk-duduk di haram. Abdurrahman ibn Mulzam, Amr ibn Bukair dan Buraq ibn Abdullah At-Tamimi kumpul di Mekah di haram. Rapat bertiga. Rapatnya untuk membunuh tiga manusia yang menurut
Salib tuh. Gak tanggung jawab gini. Pecat aja lo gak tanggung jawab ya. Ganti yang baru. Sudah. Taib. Saya ulangi bahwa Abdurrahman ibn Mulzam akhirnya dikirim ke mana? Ke Kufah untuk membunuh Ali. Sesampainya di Kufah persis ketika mendekati waktu subuh, Ali radhiyallahu an ketika itu hendak melaksanakan solat subuh. Namanya orang enggak akan perasan akan dibunuh, enggak mungkin bawa pasukan bawa pedang, namanya orang mau solat. Maka dihadang oleh Abdullah ibn Mulzam, Abdurrahman ibn Mulzam. Abdurrahman ibn Mulzam ini hafidul Quran, jangan salah, dia hafal Quran, bahkan suaranya terbaik ketika membaca Al-Quran, tapi salah memahami Al-Quran, dibunuhnya Ali radhiyallahu anhu di tangan dia. Ali radhiyallahu anhu dibunuh di tangan Abdurrahman ibn Mulzam. Kemudian Amr ibn Bukair mengendap-endap mencari Amr bin As kapan keluar solat subuh. Rupanya Amr bin As sakit perut, akhirnya digantikan oleh wakilnya. Disangka Amr bin As, dibunuh wakilnya, salah orang. Kemudian Buraq ibn Abdullah At-Tamimi diutus ke Syam mengintai Muawiyah. Muawiyah ini orangnya tinggi, dan Muawiyah sempat melawan sehingga tertusuk perutnya, tapi tidak mati. Tetapi dengan sebab itu akhirnya dia tidak punya anak setelah memiliki Yazid ibn Muawiyah. Karena dokter mengatakan kau tidak akan punya anak lagi gara-gara tusukan itu. Jadi yang di sini yang meninggal siapa? Ali. Di tangan Abdurrahman ibn Mulzam, seorang khawarij. Auzubillah. Ya. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Akhirnya kemudian setelah berhasil membunuh Ali radhiyallahu an, maka Ali pun meninggal. Kemudian kekuasaan jatuh ke tangan Hasan ibnu Ali, sampai akhirnya Hasan memberikan kekuasaannya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, dan dialah raja pertama dalam Islam. Rupanya orang Khawarij masih juga merongrong Bani Umayyah, terus dirongrong, ada saja yang merongrong kekuasaan. Rupanya Khawarij ini akan terus berjalan dari daulah ke daulah, dari kerajaan ke kerajaan Islam sampai hari ini. Persis yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yansha'u nash'un yaqra'unal Qur'an la yujawiju taraqihim kullama kharaja qarnun khuti'. Qala Ibnu Umar, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul kullama kharaja qarnun quti aktsara min 20 marratan hatta yakhruja fi iradihimud dajjal. Akan tumbuh para pemuda yang membaca Al-Qur'an, akan tetapi Al-Qur'an tidak melewati kerongkongan mereka. Setiap kali kelompok dari mereka muncul, maka mereka pantas untuk diberantas. Ibnu Umar berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap kali kelompok dari mereka keluar, maka mereka pantas untuk dihancurkan. Lebih dari 20 kali dia mengucapkan seperti itu, sampai Dajjal keluar di dalam kelompok terakhir di antara mereka. Akhirnya orang-orang Khawarij belakangan menjadi para pengikut Dajjal. Itulah kisah Khawarij. Baik, kita akan mengenal tentang nama dan lakob-lakobnya. Kelompok ini yang masyhur disebut Khawarij. Kenapa disebut Khawarij? Karena mereka diambil kalimat khuruj. Khawarij itu diambil dari kalimat khuruj. Khuruj di sini artinya memberontak kepada pemimpin yang sah dari pemimpin kaum muslimin. Yang kedua, mereka juga disebut al-muhakkimah. Karena mereka memberontak disebabkan tahkimnya Ali radhiyallahu anhu dengan Muawiyah. Mereka juga disebut Al-Haruriyah, karena mereka kemunculannya berasal dari satu desa di Kufah, namanya desa Haruro.
Mereka juga disebut kelompok Nahrawan karena pemberantasan Ali ketika memerangi Khawarij, itu perangnya disebut Nahrawan. Mereka juga disebut Al-Mariqah, yang melesat dari Islam karena Rasul yang mengatakan yamrukuna minad-din kama yamruku sahmu minar ramiyah. Mereka melesat dari agama seperti melesat anak panah dari busurnya. Mereka juga disebut Al-Mukaffirah, yang suka mengkofar-kafirkan orang di luar kelompoknya. Kemudian mereka juga disebut Sabaiyah karena cikal bakal orang Khawarij pun didirikan oleh Abdullah ibn Sabah, maka disebut Sabaiyah. Mereka juga disebut Nasibah karena mereka sangat mencela keluarga Nabi SAW, termasuk Ali radhiyallahu an. Itu nama-nama Khawarij. Intinya mereka Khawarij. Lalu sifat-sifatnya seperti apa? Sifat-sifat Khawarij itu, yang pertama, sifat Khawarij itu mereka mengkafirkan manusia karena dosa besar. Siapapun yang melakukan dosa besar, kafir. Minum khamar, kafir. Berzina, kafir. Maling, kafir. Merampok, kafir. Semua dikufar, kafirkan. Semua kafir, kecuali dia aja enggak kafir. Kemudian yang kedua, suka memberontak kepada pemerintah, baik dengan ideologi ataupun dengan perbuatan. Kemudian yang ketiga, mereka melakukan muamalah kepada pemerintah itu seperti muamalah dengan orang kafir. Ditogut-togutkan ya pemerintah itu. Wah, ini pemerintah togut, enggak benar. Ya. Kemudian yang nomor empat, sarfun nusus, suka memaling-malingkan nas Al-Quran dan Sunnah. Setiap ada ayat yang memerintahkan kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran, pasti ditujukan kepada pemimpin. Mereka itu juga sifat-sifatnya adalah kathratul qurra, banyak baca Quran, banyak ibadah, luar biasa ibadah mereka. Dan mereka masih muda-muda tapi jahil agama. Mereka menang semangat, masih muda-muda, jahil agama, akhirnya mereka mudah dipengaruhi. Kemudian juga mereka menampakkan syiar-syiar Islam. Ya, kadang-kadang mereka pakai baju-baju yang syar'i, pakai cadar, celana cingkrang gitu ya. Tetapi itu bukan tanda-tanda teroris. Ya. Itu bukan tanda-tanda teroris, kan itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka hanya ria saja, ingin menampakkan bahwa mereka di atas Islam. Ya. Karena terorisme ini ideologi. Orang melakukan bom bunuh diri itu bukan karena pakai cadar, bukan karena celananya cingkrang, bukan karena pakai jubah, bukan itu yang mendorong itu orang untuk melakukan bom bunuh diri. Tetapi yang mendorong orang melakukan bom bunuh diri itu karena ideologinya, karena akidahnya, karena keyakinan dan pemikiran yang sesat yang mendorong dia untuk melakukan bom bunuh diri. Jadi bukan karena pakaian. Enggak ada urusan pakaian dengan bom. Enggak ada urusan cingkrang dengan bom. Enggak ada urusan janggut dengan bom. Enggak ada. Karena bom itu ada urusan dengan ideologi yang sesat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian di antara ciri-ciri mereka adalah al-khalal. Mereka ada kepincangan ketika memahami Al-Qur'an dan Sunnah. Mereka selalu melirik ayat-ayat yang berbicara tentang azab dan meninggalkan ayat-ayat yang bicara tentang rahmat. Mereka lebih memilih azab-azab ancaman dan mereka meninggalkan azab-azab tentang perjanjian ataupun sorga dan neraka. Kemudian juga mereka jahil. Mereka jahil. Mudah untuk segera menghukum sesuka mereka dan keras hati. Dan ini yang lebih parah, mereka memerangi orang Islam dan membiarkan para penyembah berhala. Harusnya para teroris ini kalau mau bom bunuh diri sono ke Israel. Karuan jelas musuhnya kan. Ngapain pula kemudian bom bunuh diri trotoar? Apa yang mau dibom? Kalau mereka itu mau membunuh sana, membunuh orang-orang kafir yang jelas memerangi kita di Israel sana, yang menembaki orang-orang Palestina gitu ya. Karena juga tidak dalam Islam itu tidak semua orang kafir harus diperangi. Ada orang kafir yang wajib dilindungi, seperti kafir zimmi, kafir bertetangga dengan kita, dia non muslim, wajib dilindungi. Kafir musta'man,
kafir-kafir yang dari luar ingin ke Indonesia, ingin jalan-jalan, lindungi. Ataupun kafir mu'ahad, kafir yang ada perjanjian negara kafir bekerjasama dengan negara Islam, lindungi. Kecuali kalau dia sudah angkat parang, angkat pedang, angkat pisau, mau nusuk, lain ceritanya. Tak mungkin ditusuk antum diam saja. Ya, pasti dia melawan kan gitu ya. Kalau mereka sudah mengangkat senjata, baru kita angkat senjata, itu namanya kafir harbi. Itu yang diperangi. Ya. Masyurul muslimin yang kemudian mereka juga ghulu, ekstrim terhadap agama. Dan mereka juga tidak suka dengan para ulama sejak dulu. Khawarij itu tidak ada sahabat Rasul, tidak ada ulama di balik mereka, tidak ada fuqaha di balik mereka. Mereka hanya kumpulan anak muda yang semangat tapi sesat, akhirnya kemudian melakukan aksi-aksi yang tidak terpuji dalam Islam. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, la lil islami nasaru wa la lil kuffari kasaru. Perbuatan mereka itu tidak menolong umat Islam, ya juga tidak menghancurkan orang kafir. Islam tidak tertolong dengan perbuatan mereka, justru Islam semakin buruk. Dan mereka juga tidak menghancurkan orang kafir, tetap saja orang kafir kuat. Bahkan terkadang ada orang-orang kafir menjadikan isu teroris, masuk ke negara-negara Islam, cari teroris ngomongnya, rupanya cari minyak di negara itu. Isunya teroris, padahal yang dicari minyak. Dia bantai, dihancurkannya negara-negara kaum muslimin, dijadikan isu nasional. Oleh karena itulah, maka ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, khawarij ini bahaya. Ingat saya nasihatkan, kenapa saya lebih nasihat malam ini khusus bicara khawarij, ikhwan? Karena sasaran orang khawarij itu usia-usia kayak antum ini. Bukan orang-orang yang sudah tua, kayak antum ini, apalagi di zaman sekarang ini, zaman globalisasi yang dekat menjadi dekat sekali, yang jauh juga menjadi dekat gara-gara handphone, Facebook, YouTube, macam-macam, sehingga informasi mudah diserap. Maka kalau kita tidak dibekali pemahaman ini, dikhawatirkan antum pulang main YouTube, main handphone, akhirnya masuk ke web mereka, pulang bukan ke Jabal Uhud, naruh bom pula dalam perut, ya kan? Kita tidak tahu. Makanya ini pemahaman ini akan terus berjalan. Maka antum yang sudah ngaji malam ini, kasih tahu keluarganya, kalau ada tiga ciri antum punya tetangga nih cirinya. Satu, ngajak memberontak pemerintah. Yuk kita turunkan pemerintah ini. Udah gak beres pemerintah ini, banyak korupsi, pemerintah zalim, pemerintah togut, harus kita ganti. Allahu Akbar umpamanya. Nah itu udah gak beres tuh. Ya. Jangan mau, kalau sudah mau ngajak-ngajak berontak, satu. Yang kedua, kalau sudah mengkofar kafirkan pemerintah, pemerintah ini zalim, tidak berhukum dengan hukum Allah, berarti pemerintah ini togut, berarti kafir. Maka yang mendukungnya kafir, berarti menteri-menterinya kafir, berarti polisinya juga kafir, tentaranya kafir, TNI-nya kafir, partainya kafir, pendukungnya kafir, semua kafir, dia saja yang enggak kafir. Enak kali. Ya kan? Semua kafir, dia tak kafir. Ini kalau sudah kufar kafir, kufar kafir, hati-hati. Nah, ini ideologi yang kedua khawarij. Yang ketiga nih, kalau sudah ngajak bom bunuh diri, diiming-imingi nanti langsung masuk surga. Kata siapa? Yang ada orang yang dicetak orang khawarij untuk menjadi para pelaku bom bunuh diri itu sebenarnya sedang disiapkan untuk menjadi kilabu ahlin nar, anjing-anjingnya neraka, kata Rasulullah. Karena khawarij itu anjing-anjingnya neraka. Jadi kalau orang mau untuk dijadikan pengantin bom bunuh diri, hakikatnya anda itu dijadikan anjingnya orang khawarij untuk dimasukkan ke neraka. Makanya Rasul mengatakan, hum kilabu ahlin nar, hum kilabu ahlin nar. Mereka adalah anjing-anjingnya neraka, mereka anjing-anjingnya neraka. Na'udzubillah. Ya. Jadi orang khawarij ini bahaya sekali, ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla.